pertandingan di set yang ketiga. Kita saksikan bersama. Bola pertama dihadapi Regi dari Perkasa. Lepas Budai pada satu risetnya kembali ke Mancer. Wow! Kembali terlepas kali ini. Open spek dari anak-anak Yuso Yogyakarta. Lewat saudara Joga menjadikan pecah telur tentunya untuk Yuso Yogyakarta. 1-0. Balik konsentrasi kali ini. Lepas sudah sukses di sana ada Dias. Wow! Satu point goal terbalas kali ini dari anak-anak Perkasa. Lewat saudara Habib Anajar. Sehingga kembali menjadikan satu sama. Konsentrasi kembali sejenak kali ini. Sukses terlepas sudah panjang ke belakang sang Libero. Kembali umpan nanti. Ahai! Lurang Sepura kembali masih terselamatkan. Ada siapa kali ini? Ada seorang Bagas. Luar biasa kembali. Pergerakan dari seorang Bagas. Menjadikan angka bertambah tentunya untuk Perkasa. 2-1. Kembali Valeri Dias. Lepas PD. Satu di sebelah sang Libero kembali. Wing ball. Masih terselamatkan di sana kembali. Wow. Deras kali ini. Masih terselamatkan kembali. Dias siapa yang lucu kali ini. Regi. Bola triple ke belakang. Ambil alih serangan. Berbahaya. Keluar kali ini. Satu pergerakan dari seorang Arya Puja Kusuma. Menjadikan angka bertambah tentunya. Memimpin di set yang ketiga kita naikkan 3-1. Masih Valeri Dias lepas bola ke belakang. Kembali umpan panjang siapa yang tujuh kali. Wow! Terangkat kali ini namun gagal kali ini. Di gol dari seorang Dias. Menjadikan pindah bola tentunya 2-3. Konsentrasi kembali lewat nomor punggung 9 dari ini dari Yuso Yogyakarta. Lepaskan sudah kembali siapa yang cucu kali ini. Regi masih terselamatkan kembali dari ini dan oh masih ada Nova kembali dorong kali ini Dias ke belakang kembali ambil alih serangan berbahaya. Wow, satu spek keras terlepas kali ini dari anak-anak Jogja menjadikan angka bertambah tentunya 3-3 kali ini. Ambil ancang-ancang lepaskan sudah. Umpan kembali Dias berbahaya kali ini. Wow. Muhammad Arif kali ini kembali mengayunkan tangannya lewat sektor 4. Menjadikan pindah bola tentunya untuk Perkasa. 4 melawan 3. Pemimpin 1 angka kita nantikan kali ini Perkasa lewat saudara Habib. Konsentrasi kembali kali ini Habib lepaskan sudah deras. Satu risetnya sang Libero kembali umpan panjang Nova ke belakang. Oh, kembali melebar kali ini. Satu sentuhan dari anak-anak Yuso Yogyakarta. Bertambah angka tentunya untuk Perkasa 5 melawan 3. 2 angka memimpin di set yang ketiga kita nantikan masih ada seorang Habib. Lepas sudah panjang Habib. Satu risetnya kembali umpan panjang bermain di Nova. Patungi deras masih terakhir di sana ada siapa? Oh, hai. Orang semua kembali kali ini. Umpan panjang dari belakang. Dias menuki. Masih terselamatkan namun sayang kali ini. Tinggol dari anak-anak Perkasa melebar. Meninggalkan arena pertandingan dan pindah bola tentunya. 4 melawan 5. Konsentrasi kembali kali ini ada serang Arul di sana. Ambil ancang-ancang Arul lepaskan sudah PT. Kembali kali umpan Dias berbahaya kali ini Bagas. Beratimu. Cukup cantik kali ini penempatan dari seorang Bagas. Menjadikan pindah bola tentunya 6 melawan 4. Konsentrasi kembali lewat nomor punggung 7 di sana. Ada serang Bagas. Ayunkan sudah deras. Satu risetnya kali ini ada Yusuf. Wow. Point ball terjadi masih ada. Cover di sana. Bola triple. Pendek saja kali ini. Kembali umpan manja berbahaya kali ini sebelakang. Masih terselamatkan kembali Dias. Ada serang Bagas. Oh. Berbaca kali ini pergerakan dari Bagas. Bola triple ambil alih serangan berbahaya. Oh. Kali ini apa yang terjadi? Masuk kali ini pergerakan dari seorang Regi dan tentunya 7 melawan 4. Konsentrasi kembali kali ini. Oh, pergantian pemain rupanya. Nova nomor punggung 3 keluar, 33 nomor punggung 10 Julius Peter. Balik konsentrasi kali ini ada serang Bagas. Ambil ancang-ancang kali ini Bagas lepaskan sudah. Satu risetnya sang Libero kembali umpan manja. Siapa yang tujuh kali ini? Wow, terbaca pergerakan dari anak-anak Yuso. Kembali kali ini umpan manja. Julia Peter. Kali ini jebol cover block yang dibangun oleh anak-anak dari Perkasa. Oleh satu spek keras dari seorang Julius Peter. Menjadikan pindah bola di sana. 5 melawan 7. Lepas Arya. Kembali satu risetnya di samping jutu kali ini. Wow, kembali terbaca masih terselamatkan Regi. Bola triple ke belakang ambil alih serangan berbahaya. Wow,
Sayang kali ini membentur daripada Raco dari seorang Arya Puja Kusuma. Pindah bola 8 melawan 5. Tiga angka memimpin masih di set yang ketiga kali ini Perkasa. Ada Muhammad Arif lepas pendek. Santurisimnya kembali umpan panjang. Quick ball kali ini masih. Terbaca di sana kembali umpan. Peter! Oh, keluar kali ini. Cover block yang dibangun oleh anak-anak dari Perkasa menjadikan 6-8. 6-8 di sana. Pergantian pemain rupanya nomor punggung 16 keluar. Digantikan nomor punggung 14. Oke, Alexander ambil ancang-ancang kembali kali ini. Julius Peter lepas deras. Satu risetnya sampai dulu kembali ke Dias. Masih terangkat kali ini Alexander lepas dari Julius Peter. Terangkat dengan sebuah kali ini Regi. Ada sampai biru di sana. Kembali umpan panjang kali ini Peter. Plastic Peter masih ada. Terselamatkan kembali kali ini Bagas. Dorong ke belakang. Masih sampai biru di sana kembali kali ini. Oh, keluar sayang kali ini. Beketek kali ini terlepas dari anak-anak Yusuf Yogyakarta. Lewat saudara Oki Alexander menjadikan angka bertambah tentunya untuk Perkasa 9-6. Masih nomor punggung 10 di sana dari Perkasa. Lepas panjang ke belakang Julius Peter. Kembali umpan panjang deras menunggu. Masih terselamatkan kembali Dias. Ada Regi. Pelan kali ini pergerakan dari seorang Regi. Menerobos cover block dari anak-anak Yusuf Yogyakarta. Menjadikan 10-6. Masih kali ini dari Perkasa. Konsentrasi lewat sektor kiri. Ayunkan sudah. Kembali umpan panjang kali ini. Oki Alexander masih tertahan di sana. Bola melambung tinggi dan gagal kali ini. Upaya penyelamatan dari anak-anak Perkasa. Jadikan angka 7-10 untuk Yusuf Yogyakarta kali ini. Lewat nomor punggung 17 di sana. Konsentrasi kembali lewat sektor kiri. Ayunkan sudah panjang ke belakang. Umpan Dias going goal kali ini gagal. Satu ayunan dari seorang Habib. Menjadikan angka bertambah tentunya untuk Yusuf Yogyakarta 8-10. Arya kali ini lepas sudah. Kembali umpan Dias. Ada siapa kali ini? Bagas menunggu kali ini. Satu back attack terlepas dari anak-anak Perkasa. Menjadikan pindah bola tentunya 11-8 di sana. Konsentrasi Regi kali ini. Paskal sudah pakai Regi, ada Julius Peter di sana. Kembali umpan Oki Alexander. Kembali melebar kali ini. Satu spek yang terlepas dari seorang Oki Alexander. Menjadikan 12-8. Regi kembali konsentrasi sejenak kali ini dari Perkasa. Ayunkan sudah panjang belakang Julius Peter di sana. Wimbol. Cukup manis kali ini pergerakan dari seorang Arul. Menjadikan pindah bola tentunya 9-12. Setter kali ini dari Yogyakarta ada Antonius Adi. Lepas pendek kembali umpan manja. Siapa yang tuju kali ini lakukan ke dua. Cukup cantik kali ini pergerakan dari anak-anak Perkasa. Menjadikan pindah bola tentunya 13-9. Wah, Levi Dias kali ini sang setter muda dari Perkasa. Ayunkan curah panjang ke belakang. Kembali Adi. Wow, wing ball terbalas kali ini lewat saudara Arul. Menjadikan angka bertambah tentunya untuk Yusuf Yogyakarta 10-13. Konsentrasi kembali kali ini lewat sektor tengah. Ayunkan sudah panjang ke belakang. Kembali umpan Dias berbahaya. Regi masih tercover di sana. Umpan Adi berbahaya. Oh, Alexander kali ini kembali menyumbang satu angka untuk Yusuf Yogyakarta di 11-13. Masih kali ini dari Yusuf Yogyakarta. Ayunkan sudah panjang ke belakang. Kembali satu risetnya Dias umpan jauh-jauh. Ada Bagas di sana. Kembali Adi berbahaya. Oki Alexander kali ini kembali dua kali menyumbang angka untuk Yusuf Yogyakarta 12-13 di set yang ketiga. Baik, saudara.
segera kembali ke depan pertandingan dari Yoga Hermada tentunya. Lepaskan bola Yoga Kresi kembali. Pak Levi dia umpan. Pasti kembali terkembali Yoga Hermada. Lepaskan Oni. Lepas. Ada Julius Peter. Masuk bola. 13 sama. Kembali dari Yusuf Kota kembali lewat Yoga Hermada tentunya kali yang belakang sernya bola sudah dilepaskan ini Resi bisa orang sakti biru kembali balai media lepaskan bola Ari dan bola tercover terjadi touch out sehingga menjadikan angka kembali bertambah untuk Perkasa Kulon Progo 14-13 kali ini unggul satu angka kali ini seorang Habib Ananjar yang tentunya ke belakang sernya di sana masih konsentrasi kating-kating bola-bola sudah dilepas. Oh, kali ini bola dari Habib Ananjar gagal. 14 sama. Kali ini seorang Arul Manafullah tentunya yang akan belakang sernya. Di sana Arul sang middle blocker muda. Bola sudah dilepas kembali yang ketat bola. Masih ada bola. Oh, kali ini quick ball Dewa Saputra kembali yang tekan. Ada Anthony Sony lepaskan kembali. Ada Julius Peter kembali umpan. Ada Ketut Arya kembali kembali. Kali ini Torek sang libero gagal mengamankan bola. Kembali poin didapat oleh Yusuf Yogyakarta 15 melawan 14. Kembali seorang Arul. Arul Manafullah ini tebal bukannya bola sudah dilepas kembali Yusuf lepas Perkasa blazing ke tengah kembali Arul umpan kali ini Ketut Arya lepaskan Julius Peter ada Pak Levi Dias kali ini ke belakang Bakas Ragil bola dari Bakas Ragil rupanya bola gagal sehingga menjadikan 16-14 kembali kali ini Arul Manafullah tentunya ke belakang sernya bola sudah dilepas ke belakang kembali ada Torek ada Wale video lepaskan Arif kali ini ketunggu bernafsu rupanya untuk mendorong bola namun gagal 17-14 kembali kali ini Harul Manafullah bola sudah dilepas ke sana sayang bola dari Arul kali ini keluar bola kembali berpindah 15-17 kali ini Bakas Ragil tentunya bola sudah dilepas kembali ada Julius Peter umpan Oni kembali dorong Peter angkatan bola dari Torek kali di back attack lepaskan dari Bakas kembali ada Wanda kembali Oni kali Yoga Hermada bola keluar serangan dari belakang seorang Yoga Hermada sehingga kembali menambah poin 16-17 kali ini ada Bakas Ragil bola sudah dilepas kembali ada Julius Peter kembali ya kali ini bola quick dari seorang Ketut Arya berhasil menyumbangkan 18-16 kali ini seorang Ogi Alexander ini tentunya jam sotek sudah dilepas kembali umpan tajam ada siapa di sana kembali membangun serangan kali ini lewat Nanto Adi Nugro kembali umpan Bakas Rakit bola terlalu mendalam masih ini terjadi miss ini saling jaga di antara Yoga dan Ogi Alexander menjadikan 17-18 kali ini kembali Muhammad Arif Perkasa ini juga pemain muda dari Perkasa Kulon Progo asal panjatan kali ini umpan kembali kali ini Ogi Alexander menokek tajam sehingga seorang Torek yang libero Perkasa gagal dalam melakukan deep ball 19-17 kali ini Julius Peter Dwi Dewanto tentunya ke belakang serve-nya di sana Julius Peter bola sudah dilepas kali ini paling Dias umpan masih ada mana kembali ada mana kali ini oh Antonius Adi Nugroho kali ini mencolek bola yang tanggung tadi menyandingkan 20-17 kali ini unggul 3 angka kembali Peter Dwi Dewanto kali ini ancang-ancang sejenak Peter jump shot yang dilepaskan kembali Resi oh over pass dari orang Arif dimanfaatkan oleh seorang Yoga Hermada 21-17 dan sekali lagi bagi penonton terima kasih atas partisipasinya atensinya dalam menyaksikan turnamen kejurda bola voli senior kali ini dan jangan lupa untuk besok malam ini pertandingan yang cukup luar biasa di bagian putri ini Ganevo Yogyakarta melawan Sumas Menoreh yang notabene Ganevo juga lagi perkuat pemain-pemain putri handalnya tentunya di sana dan di jam yang kedua Ganevo akan menghadap
tim bola voli Raja Wali. Oh, masih terselamatkan bola. Lepas bola kembali ke tangan Yota Hermanda. Namun bola dari Yota Hermanda keluar sehingga menambah poin untuk markas Kulon Progo. 18-21. Kali ini seorang Dewa Saputra. Bola kali Dewa Saputra resiknya Wanda kembali umpan Oni. Lepaskan kali ini terjadi touch out. Bola menyentuh di tangan seorang Dewa Saputra. 22 melawan 8 beras kali ini kembali seorang Kartun Arya tentunya akan melakukan setnya. Ancang-ancang bola sudah dilepas kembali. Resi Torik umpan masih tengah kali ini. Pahlevi Dias berhasil mencuri bola menjadikan 19-22. Masih ada harapan untuk Perkasa Kawan Soko kali ini. Ada Regi Octavian, bola sudah di dalam. Luar biasa jurus menghindar dari seorang Augie Alexander. 23-19. Kali ini Antonius Adi Nugroho tentunya. Kali ini bola kali sudah dilepas di posisi satu dan Torik kembali umpan tajam. Kali ini Wanda ada Odi kembali. Ah, ada apa dengannya? Ada sedikit dua kali pukulan rupanya ada atau pukulan ganda atau double sehingga dengan 20-23 kembali Perkasa. Kali ini Wan Pale Media. Bola sudah dilepas. Kali ini ada Peter. Oh, bola yang belum terseberang masih ada kesempatan Bung Yusuf, namun kali ini Perkasa lebih dulu mencolek bola lewat seorang Habib Ananda. 24 Mike Spike lompat sudah kali ini Perkasa bahkan yang makan lagi kembali lagi terangkat Anda ada Oni umpan dari Oli Hoki Alexander bahkan di jenis yang ketiga dengan skor 25-20 video kali ini Yusuf untuk yang kita menangkan 2-0 atas Perkasa Kota.